Dah, yuk perhatikan. Oke, jadi tema besar kita hari ini mengenai, waduh hujan ya, biarin aja, rangkaian RLC seri pada generator arus bolak-balik AC. Jadi kalau Bapak gambarkan, ini gambar resistor tadi, rangkaian. Nah, ini simbolnya R, gitu. Kemudian ada lagi induktor. 4, 5. Simbolnya L. Terus ada lagi kapasitor. Nah, ini kan simbolnya C. Terangkai secara seri ya. Dihubungkan oleh suatu generator. Nah, ini simbol generator AC. Ya, jadi ada ini generator AC ini. Simbolnya ini. Nah, ini simbolnya ya. Ini generator AC. Jadi dari masing-masing rangkaian ini, karena terangkai secara seri, generator AC disimbolkan dengan huruf kadang GGL, bentuknya ya. Ini simbol generator ya. Ini kadang dibuat pakai GGL, gaya gerak listrik, GGL ini. Satuannya volt tetap. Kadang pakai simbol V, sama aja ya. V ini juga tegangan listrik. Tegangan listrik sama aja. Jadi ini sama saja dengan V, sama dengan V maksimum sin, nah gitu, omega T. Nah, ini rumus dasarnya. Apa ini nanti ya? Nah, karena terangkai secara seri, maka IR, kan ada IR, arus IR ya. Ada arus pada induktor IL, ada arus pada kapasitor. Ada juga arus pada sumber. Ya kan? I sumber. I apa I sumber nih? I sumber gitu ya. Jadi besarnya sama karena terangkai secara seri. I sumber sama dengan arus listrik yang masuk ke resistor, sama dengan arus listrik yang masuk ke induktor, sama dengan arus listrik yang masuk ke kapasitor itu. Kemudian